kita ya. Ya, kita usahakan sebanyak-banyak kursi lah. Tapi minimum ya. Satu fraksi di DPR itu minimum. Nah, ini melihat dengan kondisi seperti ini, ancaman-ancaman partai terhadap. Justru kali ini menguntungkan kita yang cinta damai. Sebab rakyat aja sudah mulai bosan dengan kekerasan, dengan tipu daya, dengan intimidasi dan teror. Rakyat aja sudah belajar dari kejadian pilkada lalu, di mana rakyat aja menaruh harapan, menaruh masa depan yang cerah. Ya, ternyata mereka tidak deliver. Mereka deliver ya kekerasan lagi. Nah, sampai saat ini kira-kira itu siapa yang bermain di? Ya bermain udah berhasil diungkap oleh polisi ya Pat Aceh. Terkait seperti yang terjadi di Pantai Barat 2 bulan terakhir ini. Yang di Mekke Selatan dengan Abian. Kalau di Mekke belum terungkap, tapi modus operandi sama saja. Tapi belum terungkap dengan jelas apa belum. Yang lain sudah banyak yang terungkap. Bahkan semenjak pilkada yang di mana korban jatuh 12 orang meninggal, dan kemudian setelah pelantikan gubernur juga ada 2 lagi yang meninggal. Itu kenapa tuh? Nah, dibunuh. Ya, enggak maksudnya kenapa harus dengan sasarannya partai PNA? Karena ini partai PNA ini dianggap saingan terkuat karena berasal dari unsur yang sama. Dengan mungkin keberanian yang sama mereka juga. Maka PNA ditempatkan sebagai saingan yang perlu diadakan. Oleh karena itu mereka buat bermacam-macam label ke PNA. Partai Nasrani Aceh, Partai Pengkhianat, Partai Narkoba Aceh, segala macam yang gila-gila ada dinawahi ke Partai Nasional Aceh. Tetapi rakyat kan bisa melihat ketika kami orang PNA sabar dan tenang aja dengan segala kekerasan dan segala fitnah macam, masyarakat luas mulai menilai yang sebenarnya pengkhianat ini siapa, yang sebenarnya tukang bikin orang siapa. Rakyat udah bosan dengan kekerasan, udah bosan dengan konflik. Rakyat sekarang mengharapkan perdamaian udah tercapai, terus berlanjut, jangan berdamai dengan Jakarta, berperang sesama sendiri. Itu yang masyarakat kan takut sekali, tidak mau itu. Nah, jadi, kalau berbicara tadi kan sasarannya ke KPNA, sedangkan PNA sendiri kan banyak daripada mantan kekuatan sendiri. Nah, kalau seandainya itu Partai Aceh, dugaannya Partai Aceh yang melakukan kriminal dan teror selama ini. Nah, sebenarnya yang diharapkan atau yang diinginkan sebenarnya apanya dari PNA ini? Sendiri. Yang mereka inginkan ya PNA nggak ISIS. Sebab kalau ISIS partainya atau orangnya? Partainya. Ya partainya ya sekarang masih identik dengan saya. Oleh karena itu saya masih ditempatkan di daftar urut tembak yang pertama. Tapi nggak dapat. Udah 3 kali, yang paling tidak 3 kali yang diakui. Nggak berhasil kan? Ya yang ajal, namanya ajal bukan di tangan orang itu. Ya Tuhan. Jadi yang mereka harap dari kata ini, kalau bisa mereka cancel PNA itu, mereka tiadakan PNA agar mereka mudah melenggang kata. Sedangkan sekarang memang di DPR jumlah kursi Parnas sedikit lebih banyak dari jumlah kursi PA. Tetapi Parnas kan selama ini bebek aja ke PA, apa dikatakan BBA akur. Apa yang diwacanakan ya terpaksa terima, nggak ada gejolak, nggak ada malahan tidak. Ini kalau berbicara partai Parnas itu PNA sendiri itu berapa? Kalau itu ke mana presiden? Kalau berbicara Parnas, partai lokal sendiri dari PNA itu kemana? Maksudnya bergabung dengan apa? Oke, kita bergabung dengan semua Parnas nanti di DPR. Dan bahkan kita akan bergabung dengan Partai Aceh. Kalau kita PNA dan Partai Aceh punya kesamaan visi. Dan siapa tahu mereka berubah.
kalau udah berubah dan baik, kenapa tidak kita berteman? Toh kita dulu teman juga. Nah, pesan kepada para keamanan untuk menegakkan hukum yang ada itu terhadap apa itu yang begini yang... kepada aparat keamanan dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim, itu kan aparat penegak hukum, agar senantiasa menjunjung tinggi, jangan berpihak ke saya, kepada Aceh, jangan berpihak kepada siapapun. Saya tidak mengatakan bahwa selama ini aparat berpihak, ya, tapi kalau melihat pilkada yang lalu, rasanya tidak ada pengamat yang tidak mengatakan aparat keamanan dalam hal ini penegak hukum berpihak kepada pihak itu. Mungkin ada hal-hal yang mengharukan begitu, ya terserahlah, dan itu sudah berlalu. Yang sekarang kita inginkan para penegak hukum benar-benar menegakkan hukum. Kasus yang di Aceh Selatan dia sampai belum terungkap ya? Belum terungkap, dan aparat masih terus memburu pelaku. Kan bagi kita penonton ini atau pemerhati ini kan mudah seolah kalau polisi harus menangkap dan dicurigai langsung tangkap, polisi nggak boleh gitu, harus ada barang bukti, harus ada saksi, baru boleh nahan orang. Ya, saya melihat atau kami melihat ini kan tahun 2009 tuh partai rame-rame sampai membuat apa namanya penjaga apa istilahnya pengamanan agak garda ya. Itu kebanyakan dari beberapa partai kan mengutamakan baris depannya dengan garang. Nah, saya melihat dari PNA sendiri juga ikutan ya, apakah? Bukan, ya, ya. Kita pun akhirnya. Apakah ini juga salah satu sebagai apa namanya bentuk pegangan partai atau hanya sebagai simbol bahwa tentang keberanian daripada anggota-anggota yang boleh dikatakan semua betul, tapi ya begini, saya memperhatikan semua negara yang sedang berkembang, yang masih baru dalam hal demokrasi, selalu yang berbau-bau militer itu yang disukai dan kadang-kadang digunakan juga dalam kasus Aceh, demokrasi Aceh. Demokrasi Aceh boleh dikatakan demokrasi termuda di Indonesia ini. Ya. Sudah bagus tahun 2005 ke atas, Aceh seolah menjadi pembaharu demokrasi di Indonesia. Ketika itu tertib, keadaannya lumayan tertib. Pemilu 2009, walaupun di sini ada intimidasi, tapi lumayan tertib. Ya. Hanya saja, sejak tahun 2011 sampai 2012 sampai sekarang waktu berada, nah demokrasi di Aceh lagi-lagi seperti lumpuh, dan sekarang pun eksesnya dan efeknya terasa, dan malah sekarang sepertinya dikatakan tidak ada demokrasi menjadi harapan semua orang, tapi ya, pertanyaannya begitu. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan hendak, ada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan mengatakan yang tidak pilih partai X bukan dari Aceh, kalau mereka kalah harus diusir dari Aceh. Ya yang begitu kan keadanya cuma di negara yang menganut paham komunis ortodok, yang komunis modern pun agak malu mengatakan demikian. Nah. Jadi pembentukan satgas partai-partai, semua partai punya satgas. Antara lain karena ada intimidasi dan teror macam ini. Satgas PNA dibentuk karena pengalaman masa lalu juga, pengalaman itu berada. Ketika kita enggak punya kekuatan, enggak punya orang yang menjadi benteng di depan di DPS-DPS, kita dengan gampang dicurangi dan gampang saksi-saksi kita diintimidasi sehingga nggak bisa muncul di DPR, dan dengan gampang kotak-kotak suara dibawa lari untuk diganti kertasnya. Berarti pengambilan corak warna dari satgas-satgas ini memang sengaja diambil dari karena keinginan dari
masyarakat lebih ini ya antusias kepada TNI dan Army, berbagai Army itu ya. Ya, akhirnya kita gini, bentuk sajak itu untuk menjaga agar masyarakat pemilih merasa tenang memilih. Kita tidak akan tampil dengan meringah dengan mengatakan, hei pilih partai saya, kalau tidak bakar rumah, nggak macam itu. Kita justru akan menghadapi orang yang berani ngancam begitu. Siapa yang berani ngancam masyarakat bakar rumah atau katanya ada perang lagi, kalau mereka kalah itu akan dinetralisir oleh Satgas Partai Nasional Aceh, namanya TNA, Tameng Nasional Aceh. Memilih wak corak itu kenapa? Corak itu bukan apa-apa, karena kita yang terakhir apa namanya memesan seragam kan, yang ada cuma yang tersedia banyak ya yang gitu curahnya. Sebenarnya bukan gitu keinginan saya, yang plain ada lah loreng dikit, tapi yang ada cuma itu. Hindari, tapi kalau udah naik yang namanya Kau nyoba?